Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrah. Yang berikutnya, wa yushra'u lil imami idza arada ghazwan ayyatu mahalahu wa yuwarriya bighairi ma yurid. Disyariatkan bagi seorang imam apabila hendak berperang untuk menyembunyikan keadaannya, dan juga disyariatkan untuk melakukan tauriyah. Apa itu tauriyah? Menampakkan hal yang berbeda dari keinginannya. Iya. Jadi ini termasuk strategi perang. Strategi di dalam berperang, merahasiakan hal-hal yang terkait dengan peperangan. Iya. Kalau komandan perang tidak pandai menyimpan rahasia, ini berbahaya. Sedikit dia punya rencana, dia sampaikan, dia sebarkan, dia cerita ke sana kemari. Ya, ini bukan sifat seorang pemimpin. Apa istilahnya? Kalau orang Jakarta bilang comel. Iya, lemes. Dikit-dikit cerita. Jadi akhirnya apa? Belum lagi dia berperang, sudah bocor ke pihak lawan, ya, sehingga musuh pun sudah bersiap-siap. Nah, akibatnya apa? Ya, tidak bisa diraih kemenangan atau jauh dari kemenangan. Oleh karena itu, jemaah rahimakumullah, ya, di sini diingatkan oleh Imam Asy-Syaukani bahwa seorang imam pasukan perang, komandan dan yang semisalnya harus pintar menyimpan rahasia. Makanya ketika Fathu Mekkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengadakan persiapan dengan sangat hati-hati dan sangat rahasia. Iya. Keluarga dekatnya, keluarganya, bahkan orang-orang dekat dengan beliau, bahkan orang yang beliau cintai sekalipun tidak tahu, ya, kemana beliau akan menuju, kemana negeri akan dia perangi, saking rahasianya, ya, orang yang dia cintai juga nggak tahu, keluarganya nggak tahu. Jelas ya? Nah. Hadza shiratun mustaqim.